Iya. Datang serangan dari PSIS Semarang cepat sekali. Sebelah sisi kanan. Apa yang terjadi? Ah, dan gol! Gol 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 gol. Akhirnya saudara-saudara, Bruno Silva mampu memanfaatkan peluang bola liar tadi. Datar saja datangnya bola dan langsung dilesatkan pelan tapi mematikan dan menghasilkan satu gol untuk PSIS Semarang. Iya, inilah peluang pertama sekaligus juga hasil yang bisa dimanfaatkan maksimal oleh Bruno Silva untuk menghasilkan poin bagi PSIS tentunya. Iya, tampak bola dari sebelah sisi kanan liar dan Bruno Silva hanya cukup untuk dengan menahan saja, bola sudah bisa masuk ke gawang dari Geriman. Iya, Mitra Gukar menguasai bola, bisa dihalau bola oleh Arder. Bruno Silva sendirian. Ah, sayang sekali masih bisa dihalau. Bruno Silva ke belakang. Ah, cantik sekali. Sayang. Tendangan salto. Memanfaatkan bola atas. Masih jatuh di offset terlebih dahulu, saudara-saudara. Sebuah tendangan salto tadi menghasilkan gol sebenarnya, tapi terlebih dahulu offset dan masih 1-0. Rianto dari sebelah kiri, bola ke tengah dan masih di Kote. Ah, sayang sekali terlalu lama Kote. Dan gol, 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 cantik sekali Ibrahim Posel Kote. Mampu mengecoh barisan pertahanan belakang dari Mitra Kukar dan mampu melesatkan gol ke gawang Geri Mandaki. Menghasilkan gol kedua untuk PSIS Semarang. Ya, tampak sekali Kote tenang dan tendangan bola yang agak sedikit ke atas tidak mampu dihalau oleh Geri Mandaki. 2-0 untuk PSIS sementara di pertandingan kali ini. Kote mampu kandas di kaki pemain PSIS Semarang. Bagus sekali tampaknya bola 1-2. Bruno Silva kembali lagi ke belakang. Bola placing yang sangat bagus dari pemain PSIS, mampu menembus sisi sebelah kanan kiper Geri Mandaki. Lagi-lagi pemain nomor 55 Kote menghasilkan gol ketiga, gol kedua bagi dia di pertandingan kali ini. Menambah pundi-pundi gol untuk PSIS Semarang menjadi 3-0. Ibrahim Posel Kote mendapatkan umpan dari Bruno Silva tadi. Bola 1-2 dari pemain PSIS sangat cantik sekali. Bruno Silva ke belakang, Kote bola datar saja begitu keras ke sisi sebelah kanan kiper dari Geri Mandaki. 3-0 untuk PSIS Semarang. Mampukah Mitra Kukar membalas 3 gol di pertandingan kali ini di babak kedua? Iya.
Hoteh. Cantik sekali bola datar.